Hai guys, sekarang saya mau bawa kita buat siomay ikan teri dulu. Ini dia punya isi tadi, saya potong-potongkan dia macam ini sebab saya tak mau lama gitu. Sangat kita akan menonton-nonton saya buat dia. Ini saya gunting-gunting dia punya isi tadi. Ini bawang merah, bawang Holland yang saya akan campur dengan ini nanti. So yang ini satu guys, mesti belacan lah saya ini, mesti kalau ikan saya mesti campur dengan belacan. So yang ini guys, limau kasturi yang pakai saya pakai campur dia nanti. So ini cili, daun bawang, garam, ajinomoto, cuka, kicap, kicap cair. Nah ini sonic migi, certain kicap atau cair, sos, ini sos, sos cili. So sekarang saya bawa kita campurkan ikan tenggiri ini guys. Ini ada saya rendam tadi guys sikit dengan cuka. So saya mau dia punya itu bau hilang. So apa saya buat sekarang guys, saya bawa masukkan bawang ini, bawang atau Holland dengan bawang merah. So saya bawa masukkan, kita campur-campur dia dulu guys supaya bawang ini akan tidak lagi berketul-ketul, dia akan berpisah-pisah. So saya masuk lagi nanti ini daun bawang guys. Sekarang saya mau perahkan limau guys. Perahkan air limau ini. So, saya peras semua limau ini guys dalam ini. Dia akan masak disebab boleh masam limau ini. So saya masukkan belacan. Thank you.
Lagi na moto, guys. So, saya sikit, masuk sikit suka. Sikit. So, cair, guys. Ucap saya, bukan sos saya, kalau cakap. So, saya masuk sikit sos sening, guys. Dan, sos sili. Satu sudok, dua sudok guys. Saya akan coba rasa dia, guys. So, saya masuk lagi kicap. Bisa pekat. Sebab dia masih tabah tadi rasa agak asal saya masuk di depan kah. Juga. Cuka kah. Belum cukup masin dia. So, okay, cukup dia punya masin, cukup dia punya rasa, guys. So, saya akan iris-iris sikit ini nanti. Sekarang saya akan simpan ini guys kat sini.
So sekarang inilah hasil dia guys. Jangan lupa nanti share, comment dan subscribe channel Sio Upu.